Lana. Lana. Kamu nakal di sekolah ya? Enggak apa-apa. Ini apa? Surat dari sekolah ini. Bapak dapat dari mana surat? Bapak dapat dari tasmu kemarin. Ini bukan punyanya Lana, Bapak. Bohong kamu. Benar, Pak. Yang benar kamu? Iya, Pak. Itu ada di tasmu lo kemarin. Enggak kok. Syukurlah kalau bukan kamu. Lana berangkat sekolah dulu ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung Bapak bisa dibohongi. SMA Muhammadiyah 4 Porong. Ada yang bisa saya bantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan ditujukan kepada Ananda Lana. Kepada Ananda Lana dimohon untuk menuju ke ruang TU sekarang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, kamu dipanggil tuh. Ada apa, Pak? Ya, sini silakan masuk. Hai, Pak. Saya tadi dapat kabar dari tetanggamu bahwa ayah kamu sedang sakit keras. Sekarang beliau lagi dirawat di rumah sakit terdekat. Ya, Pak. Ya, silakan pulang. Saya kasih izin untuk kamu menjenguk ayah kamu. Hai, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak,
Pak. Anak, kamu sekolah yang pintar ya. Anak nakal di sekolah, belajarnya buat yang rajin. Tapi begitu susah, bapak udah kentaikan gini, ya? Iya pak. Pintar. Anak, kamu nggak pulang? Ya, aku masih belajar dulu. Oh ya udah, aku pulang duluan ya. Iya, hati-hati ya. Ya, semangat. Makasih. Aku sadar bahwa menjadi anak nakal tidaklah bermanfaat. Yang ada, namaku menjadi jelek di mata guru serta teman-temanku. Apalagi ketika bapak mengetahui bahwa aku nakal di sekolah hingga membuat penyakitnya kambuh. Dan sejak saat itu juga, aku berjanji untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik supaya bisa meraih cita-cita. Tidak hanya itu, tujuan utamaku adalah membuat bapak bangga dan bahagia. Untuk bapak, terima kasih telah merawatku sampai sebesar ini. Akhirnya kamu berhasil. Bapak bangga sama kamu. Terima kasih, Pak.